teman-teman sekalian, tahun 2002, satu hal yang paling saya syukuri dalam hidup saya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena dengan kalimat itulah saya mengubah seluruh pandangan hidup tentang diri saya, dan tidak hanya di dunia, tapi juga menyangkut kepada masa depan. Kenapa? Karena dalam kalimat ini terkandung sebuah pengakuan bahwa kita berasal daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Karena itulah tidak ada yang kita agungkan di dunia ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimat tauhid ini menjadi kalimat pemersatu bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Andaikan ada orang-orang yang menista kalimat ini pasti adalah karena ketidaktahuan. Dan kita wajib untuk mensiarkan kalimat ini untuk memberitahu kepada lebih banyak orang bahwa ini bukan terkait dengan kelompok, tapi ini terkait dengan sebuah pengakuan, yaitu adalah Allah dan Rasul sebagai panduan hidup kita di dunia dan di akhirat.